Listeners, mengulas tentang kekayaan Provinsi Banten memang takkan ada habisnya. Selain dikenal dengan destinasi wisata alam, Banten juga dikenal sebagai tempat berwisata kuliner. Provinsi paling barat di Pulau Jawa ini merupakan provinsi yang pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tetapi, provinsi ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000. Provinsi yang memiliki sejuta keunikan, terutama dalam hal kuliner, menjadikan Provinsi Banten menjadi tujuan para traveler dalam menjejaki masakan-masakan tradisional di Tanah Jawara ini. Salah satu makanan tradisional yang sangat terkenal di wilayah Serang, umumnya di sekitar pesisir Teluk Banten, yakni Bonton. Yang pertama tadi itu kan, lausnya disiangin dulu, sama itu. Terus digiling ikannya, terus diolah dikasih bumbu, tadi terus digiling lagi dicetak, kayak tadi itu. Sehari ya tergantung itu sih, tergantung pesanan. Kalau biasa sehari satu karung 25 kilo. 25 kilo tepung. Tapioka. Kadang-kadang lebih gitu. Kalau itunya kalau nggak ada yang pesanan. Wah, sekilas mendengar kata bontot yang melintas di pikiran Tribuners, pastinya anak bungsu atau anak paling terakhir ya. Namun nyatanya, hal tersebut merujuk terhadap bentuk potongan makanan bontot yang kecil saat disajikan. Nah, Tribuners, keunikan dari makanan satu ini sekilas mirip pempek dan otak-otak. Makanan ini terlihat unik dengan warna putih kecoklatan serta rasa gurih yang khas. Kayaknya di sini turun temurun ya. Kalau iya gitulah bisa sendiri gitu kan melihat kan dari orang tua. Orang tua juga dulu buat Bu ya. Iya, tapi enggak dijual, yang enggak jualan. Enggak ada komisi sendiri. Kan dulu kan belum ada kulkas ya. Ini dapat ikan dari sendiri di sini juga kan dari tambak sendiri. Dapat ikannya juga dari tambak sendiri, langsung dibuat kan gitu. Jadi buat makan sendiri aja. Sekarang kan ada ikan bulan-bulan, ikan payus, ikan tunul. Kalau tunul dari laut. Kalau payus tuh bisa dari laut, bisa dari tambak. Bulan juga sama, bisa dari laut sama dari tambak. Mengulas tentang makanan khas Banten, bontot merupakan makanan olahan dari ikan payus atau dikenal dengan anakan ikan bandeng yang dicampur dengan tepung terigu kemudian digiling menggunakan alat giling. Setelah tercampur rata, lalu ditambah rempah-rempah sebagai bumbu dan setelah itu dibentuk panjang lalu dikukus selama beberapa jam. Dalam penyajiannya, bontot yang sudah jadi digoreng lalu disajikan hangat-hangat dengan sambal atau saus. Wah, mantap ya Tribuners. Cemilan gurih dan nikmat ini sangat menjadi favorit masyarakat Banten, khususnya wilayah Serang dan sekitarnya. Bontot juga sering dijadikan makanan oleh-oleh khas Banten bagi para pelancong dari luar daerah. Bontot selain rasanya yang enak juga tentunya bernutrisi karena terbuat dari olahan daging ikan yang segar, yang kaya protein dan bisa dikonsumsi semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua. Kalau enggak di kulkas paling tahannya satu hari ya karena enggak ada pengawet. Kalau yang dua hari itu udah agak jamuran. Tapi enggak jamur itu bukan berarti basi. Kita apa namanya? Kita cuci, bersih lagi, kita kukus lagi bisa dikonsumsi lagi atau kita bisa dikerupuk. Bisa di itu. Dijemur gitu. Kalau pengen awet ya tahan di kulkas. Apalagi di freezer 2 bulan, 3 bulan juga awet.